adalah hero-hero yang udah diambil dan juga untuk blue buff-nya. Akankah berhasil diganggu karena Saibot misalkan sedikit lagi SP-nya. Bisakah dia kabur ke bagian belakang? Trashless! Ungunya diambil seorang Albert. Tapi bisa dibilang Sim masih memimpin untuk perolehan gol. Udah ada Tyrant Revenge langsung dia aja. Sim Revenge telah dikeluarkan. Berubah menjadi seorang serigala terakhir. Mau coba digaru. Lingkar box. Dan ditelan dilepet. Kali ini Sim harus tumpang dari bottom lane. Sementara untuk turtle terbuka. Detonas welcome. Lidahnya panjang banget. Diputar dijelas. Dilepetin. Kali ini tertake. Terbang coba diambil. Dan Sally Boy. Pin lewat Detonas welcome. Yang di bagian bawah ada serangan yang udah dikeluarkan. Sim dikeroyok habis tiga orang. Ternyata masih cooldown, masih sabar. Albert seorang diri, nggak punya energi. Dia nggak berhasil kabur dan Albert pun tertangkap. Albert bisa membuat keselamatan. Duel dengan dikeluarkan lewat lewat sampai ke arah belakang. Albert sebelum berubah udah menjadi ditumpahkan. Satu pukulan terakhir tapi ditumpahkan R7. Harus tumpah. Albert pun langsung pulang dengan rikotas tatasnya. Ukil, coba untuk membangkan. Sedikit-sedikit, Albert masih bisa loncat. Kali ini ada tumpah. Albert jatuh. Dan dia jatuh. Albert harus tumpah. Bayi alien. Terbakar sang dinosaurus dari Steve Alderigo. Sebuah aksi kejar-kejaran yang berhasil digagalkan oleh Leo Murphy. Benar-benar langsung menambahkan Tyrant Revenge. Finn pun diusir mundur. Ada Sid di dalam rumputan. Lord sudah dicolek-colek oleh Sally Boy. Masih menyisakan sekitar 23.000 HP lagi dalam tubuh Lord tersebut. Siapakah yang akan berhasil? Lihat baratnya. Tyrant Revenge bisa dipakai. Bakal coba ditahan kali ini dan blue buff-nya harus coba diambil Sally Boy. Dan ingat, Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Yang ingin membuat Albert sedikit kesulitan. Oh my god, surprise attack tiba-tiba lewat. Kita bakal lihat di sini replaynya. Oh guys, ini adalah aksi kejar-kejaran yang Albertnya udah selesai. Nah ini dia, Tyrant Revenge, revenge-nya on point banget. Ada juga barat di bagian belakang. Mereka berhasil mendapatkan Albert. Benar banget, dan lihat ternyata Papalo terhormat bakal coba loncat ke arah ini. Beatles, Amat sudah membuka jalan, udah boleh masuk Leo Murphy-nya. Sin di arah belakang gak bisa mendefend, Amat bakal coba merelakan dirinya. Tapi ternyata duel dragon, Sally Boy berhasil menyelamatkan pasaran Wind of Danger. Masih bisa selamat, dibalikkan ke ada, Albert Tumpah, jadi